Menjadi mobil paling laris di Indonesia, maka tak heran kita dapat melihat banyak sekali pengguna mobil Honda Brio di jalan raya. Ngomongin soal pengendara mobil Honda Brio, ternyata ada beberapa momen tak terduga yang menimpa para penggunanya. Kali ini kita bakalan bahas momen tak terduga Honda Brio yang terekam kamera. Sungguh seru pengendara mobil Honda Brio yang satu ini. Terlihat dalam rekaman sebuah mobil Honda Brio warna lemon yang melakukan aksi lawan arah. Entah apa yang menyebabkan pengendara Brio itu melawan arah, akan tetapi gara-gara aksinya tersebut, dirinya menjadi pusat perhatian seluruh orang yang ada di sana. Dan lebih serunya, pengendara Honda Brio yang lawan arah itu dipukul mundur oleh banyak kendaraan yang tak sudi memberikan jalan. Dan kejadian ini terjadi di perempatan Mirota Kampus, Yogyakarta. Kapok. Lihatlah pengendara mobil Brio merah yang lawan arah berikut ini. Terlihat saat Brio merah itu melawan arah, dia dikejutkan dengan lawan yang sepadan. Terdengar si perekam dengan santainya mengerjai si Honda Brio merah sampai babak belur. Di tengah usahanya mundur dan menyingkir, Honda Brio merah tersebut sempat menabrak beberapa kali dan membuat remuk di beberapa bagian bodinya. Dan terdengar jelas tawa si perekam yang puas akan hal tersebut. Tolong ya, tolong ya, tolong. Tolong. Terus kamu jangan mikir, tenang aja. Nabrak. Ada. Makanya, ya Allah. Jangan, kamu jangan maju. Biarin aja. Panik-panik, wipernya nyala-nyala. Gua mah kibas-kibas rambut aja, mohon maaf nih. Oh, dia. Nabrak lagi. Ancur-ancuran, mantap lu bang. Iya lo, mundur. Ancur tuh bumper yang kanan juga udah. Pada bulan November tahun 2021, viral video yang memperlihatkan sebuah mobil Honda Brio warna hitam yang tertusuk besi pembatas jalan. Kejadian ini terjadi di Jalan Lintas Provinsi, kilometer 28 kawasan Layun, Kecamatan Leupung, Kabupaten Aceh Besar. Anggota Polsek Leupung Aceh Besar Bahaudin menyebutkan, kecelakaan tunggal itu menyebabkan satu orang korban meninggal yang tak lain dan tak bukan adalah istri dari sopir dari Honda Brio tersebut. Kecelakaan tunggal ini diduga kuat karena sopir mengantuk. Nah itu tembok, ada tembok punya nggak? Sing melintas lur, kulo ditabrak dari belakang lur, posisi masuk gerbang tol Cibitung lur, nyuwun tulung lur. Hari sial memang tak tertulis di kalender. Si pengendara mobil Honda Brio merah yang satu ini mengalami kecelakaan lalu lintas di tol Jakarta Outer Ring Road tidak jauh dari gerbang tol Cibitung. Peristiwa itu melibatkan sebuah mobil Honda Brio merah dengan truk.
Tampak sopir truk merekam kondisi beliau merah yang sudah ringsek menabrak bokong truknya. Sambil merekam, sopir truk juga terdengar meminta bantuan melalui rekaman tersebut. Sing melintas, Lur. Kulo ditabrak dari belakang, Lur. Posisi masuk ke gerbang tol Cibitung, Lur. Nyuwun tulung, Lur. Mas, di jalannya, Mas. Ayo dah, Mas. Kidul pom bensin, Mas. Kidul pom bensin bolo. Siman dapur. Pengendara mobil Honda Brio yang satu ini mengalami kecelakaan tunggal di jalur Ponorogo, Trenggalek, tepatnya di Desa Kepuh Rubuh, Kecamatan Siman. Mobil Honda Brio tersebut terbakar hebat usai menghantam pohon yang ada di sisi jalan. Dua orang yang duduk di bangku depan tewas terpanggang saat mobil terbakar. Menurut kabar yang beredar, warga sempat mendengar jeritan minta tolong dari korban sebelum tewas. Ayo dah, Mas. Nanti gini sini. Kidul pom bensin, Mas. Kidul pom bensin bolo. Siman dapur. Brio merah menyala abangku. Akibat sok jago menyalip di situasi yang tak tepat, pengendara Honda Brio merah yang satu ini berujung apes hingga mengakibatkan bagian bodi ringset. Satu unit mobil mewah. Apa bosku? Hampir menabrak tadi ya truk ya. Gimana? Terus anak Jakarta pula bosku. Brio. Aduh. Gawat bah. Diduga salah injak pedal gas, sebuah mobil Brio berwarna kuning tabrak minimarket di SPBU Hadipolo Kudus, Jawa Tengah. Menurut kabar yang beredar, mobil Brio kuning itu awalnya sedang parkir di depan Alfamart. Lalu tiba-tiba mobil tersebut melaju dan menabrak pintu kaca minimarket tersebut, sehingga mengakibatkan pintu kaca dan sejumlah barang berserakan. Yes, pinjai ke sam-sam. Mobil anyar bebu Alfamart. Mas. Itu tadi momen tak terduga Honda Brio yang terekam kamera. Dan terima kasih sudah nonton video kita, jangan lupa subscribe.